Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pada pagi ini, kami akan menyampaikan kunci jawaban buku PR Intan Pariwara PPKN kelas 11 SMA MA tahun 2020-2021 bab 4 Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Sebelumnya, saya akan mengingatkan teman-teman untuk memberikan like, komen, dan subscribe kepada channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silakan untuk dibagikan kepada teman yang lainnya. Di kompetensi 1. Bagian A. Nomor 1 D. 2 E. 3D 4C 5A 6B 7D 8A 9D 10D. Kita lanjutkan bagian B. Nomor 1, organisasi internasional. 2, Universal Declaration of Human Rights. 3, Perjanjian Internasional. 4, lebih dari 2. Nomor 5, perdamaian. Kita lanjutkan ke bagian C. Kita lihat jawaban bagian C. Ya, nomor 1. Pengertian politik luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 adalah suatu kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Jawaban nomor 2. Negara yang merupakan subjek hukum internasional adalah negara yang berdaulat serta memiliki pemerintahan sendiri. Negara menjadi subjek hukum internasional karena dianggap sebagai subjek yang pertama kali melaksanakan interaksi antar bangsa. Jawaban nomor 3. Syarat-syarat suatu kelompok dikategorikan beligerensi. A. Memiliki angkatan bersenjata yang sah sesuai dengan hukum humaniter internasional. B. Peperangan yang terjadi harus berdasarkan pada hukum humaniter internasional. C. Kapal perang yang digunakan merupakan kapal perang yang sah. D. Perselisihan yang dilakukan di laut harus dihormati oleh negara-negara netral. E. Menguasai teritorial suatu negara. F. Adanya manajemen pemerintahan yang baik. G. Bersedia melindungi warga negara asing di tempat pemberontakan terjadi. Jawaban nomor 4. Aspek-aspek yang termasuk faktor internal terjalinnya hubungan internasional antara lain A. Kekhawatiran adanya ancaman dari dalam negeri seperti adanya kudeta terhadap kekuasaan tertentu. B. Timbulnya rasa khawatir terhadap ancaman dari negara lain, seperti adanya intervensi dari negara lain.
C. Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan maupun kepentingan internasional. D. Adanya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Jawaban soal nomor 5. Hubungan internasional sebagai upaya untuk memperkuat kepentingan nasional, terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik. Kebijakan politik nasional yang dianut oleh suatu negara secara tidak langsung ikut berpengaruh terhadap corak maupun sifat hubungan internasional. Sekarang kita koreksi uji kompetensi 2. Bagian A. Nomor 1 C, 2 B, 3 E, 4 B, 5 A, 6 E, 7 D, 8 D, 9 A, 10 D. Bagian B. Nomor 1, bebas aktif. 2, Nugroho Wisnumurti. 3, kesehatan. 4, Gamal Abdul Nasir. 5, permusuhan. Ya, kita lanjutkan koreksi bagian C. Jawaban nomor 1. Salah satu cara memahami konsep politik luar negeri adalah dengan jalan memisahkannya ke dalam dua komponen, yaitu politik dan luar negeri. Politik merupakan seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk memahami konsep luar negeri, diperlukan gagasan mengenai kedaulatan. Kedaulatan berarti kontrol atas wilayah yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi, politik luar negeri berarti seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan keluar wilayah suatu negara. Jawaban nomor 2. Peran Indonesia dalam ASEAN. A. Sebagai salah satu negara pemrakarsa ASEAN. B. Pada 2012 suatu negara dengan KTT 21 ASEAN. Indonesia menjadi pemimpin negosiator dalam regional Comprehensive Economic Partnership. C. Pada 2013, Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Ministers Energy Meeting dan Associated Meeting ke-31 serta konferensi ASEAN CIO forum yang kedua. D. Indonesia mengizinkan negara-negara anggota ASEAN menggunakan satelit Palapa. E. Indonesia menjadi ketua kerjasama kesehatan ASEAN periode 2020-2021. 3. Berdirinya gerakan non-blok. Gerakan non-blok digagas oleh 5 negara yang diwakili oleh tokoh-tokoh berikut. A. Indonesia oleh Insinyur Soekarno selaku presiden. B. India oleh Jawaharlal Nehru selaku Perdana Menteri. C. Mesir oleh Gamal Abdul Nasir selaku Presiden. D. Ghana
oleh Kwame Nkrumah selaku presiden. E. Yugoslavia oleh Josip Broz Tito selaku presiden. Jawaban nomor 4. Tujuan dibentuknya OKI yaitu meningkatkan solidaritas Islam di kalangan negara anggota, mengoordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi rasial dan kolonialisme. Nomor 5. Contoh penerapan sikap cinta damai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara antara lain menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah, menghindari sikap main hakim sendiri, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, kita lanjutkan koreksi penilaian harian. Bagian A, nomor 1 E, nomor 2 A, nomor 3 B, nomor 4 E, nomor 5 D, nomor 6 C, nomor 7 E, nomor 8 D, nomor 9 B, nomor 10 B. Nomor 11 D, nomor 12 E, nomor 13 A, nomor 14 C, nomor 15 A, nomor 16 D, nomor 17 E, nomor 18 B, nomor 19 C, nomor 20 C. Ya, kita lanjutkan bagian B. Nomor 1, internasional. 2, kerohanian. 3, keempat. 4, perjanjian. 5, terbuka. 6, perdamaian. 7, perang dunia kedua. 8, PBB. 6, gerakan non-blok. 10, aman. Ya, sekarang koreksi bagian C. Jawaban soal nomor 1. M.C. Sillen mendefinisikan hubungan internasional sebagai studi tentang interaksi antar jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Nomor 2, kedudukan tahta suci Vatikan sebagai subjek hukum internasional tidak terlepas dari perkembangan secara hukum internasional. Hal tersebut terjadi setelah ditandatangani perjanjian antara Italia dengan tahta suci Vatikan pada 11 Februari 1929. Perjanjian tersebut berisi tentang pengembalian sebidang tanah di Roma untuk pendirian tahta suci Vatikan sekaligus sebagai bentuk pengakuan berdirinya tahta suci Vatikan. Nomor 3. Isi dasar sila Bandung. A. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB. B. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. C. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. D. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam persoalan dalam negeri negara lain. E. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan piagam PBB.
Nomor 4. Usulan Indonesia yang diterima dan disetujui anggota APEC. A. Dialog sektor publik dan swasta untuk memahami aturan non-tarif pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan di kawasan Asia Pasifik. B. Lokakarya bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam memanfaatkan revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan ekspor. C. Lokakarya mengenai ekonomi digital inklusif melalui tukar-menukar pengalaman dan praktik terkait pemberdayaan perempuan melalui pemanfaatan platform digital. Jawaban soal nomor 5. Contoh sikap toleran dalam lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara antara lain. A. Menghargai orang lain menjalankan ibadah sesuai keyakinan yang dianut. B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Menghargai keberagaman budaya tiap-tiap daerah di Indonesia. Oke teman-teman, sudah selesai koreksinya. Semoga nilainya bagus-bagus ya. Ditunggu konfirmasi nilai-nilai dari ulangan uji kompetensi 1, uji kompetensi 2, dan penilaian harian bab 4. Demikian teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pada pagi ini saya akan menyampaikan kunci jawaban buku PR Intan Pariwara PPKN kelas 11 SMA MA tahun 2020-2021 bab 5 Ancaman di bidang IPOLEX SOSBUD HANKAM dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya, saya ingatkan teman-teman untuk support channel PPKN Indonesia dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe. Apabila video ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada teman yang lainnya. Baiklah teman-teman, kita mulai menyampaikan kunci jawaban buku PR Intan Pariwara. Uji kompetensi 1. Bagian A. Nomor 1 E. 2 E. 3 A. 4 C. 5 D. 6 C. 7 C. 8 B. 9 D. 10 E. Kita lanjutkan bagian B teman-teman. Bagian B. Nomor 1, komunisme. Nomor 2, ideologi. Nomor 3, kudeta. Nomor 4, separatisme. Nomor 5, globalisasi. Nomor 6, hedonisme. Nomor 7, abroad minded. Nomor 8, spionase. 9, invasi.
10. Bohong atau hoaks. Kita lanjut berikutnya. Bagian C. Jawaban nomor 1. Ideologi komunis bertentangan dengan ideologi Pancasila karena hak individu tidak diakui dalam ideologi ini. Padahal manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang hak-haknya harus dijamin. Nomor 2. Liberalisme merupakan paham atau ideologi yang menitikberatkan pada kebebasan dan persamaan hak individu dalam berbagai aspek kehidupan. Ideologi ini bertentangan dengan ideologi Pancasila karena tidak disertakan tanggung jawab terhadap kebebasan yang diberikan. Bahkan kebebasan diberikan dalam hal-hal yang bertentangan dengan norma dan agama. Kebebasan yang demikian bertentangan dengan Pancasila. Ideologi liberal tersebar dan mampu meyakinkan masyarakat bahwa liberalisme mampu membawa ke arah kemajuan. Akan tetapi, yang ditiru oleh bangsa Indonesia adalah sisi negatif dari liberalisme seperti pergaulan bebas dan sifat individual. Itulah yang menjadi ancaman yang harus diperangi. Nomor 3. Kasus ancaman yang dihadapi Indonesia berdasarkan berita adalah pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh Tiongkok di Natuna. Pelanggaran batas wilayah merupakan salah satu kasus yang dihadapi bangsa Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan. Nomor 4. Spionase yang pernah dialami Indonesia adalah penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia pada beberapa pejabat pemerintahan Indonesia yang diketahui pernah dilakukan pada tahun 2009. Australia melakukan penyadapan panggilan telepon beberapa nama besar Indonesia dan menyerahkan hasil sadapannya kepada NSA. Nomor 5. Kasus pada gambar adalah konsumerisme atau hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi menjadi tujuan utama. Masyarakat dengan sifat hedonis akan menghabiskan banyak waktu dan uang untuk berbelanja sehingga gaya hidup menjadi konsumtif. Hedonisme mendorong seseorang memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya meski harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hedonisme dan konsumerisme termasuk ancaman dalam bidang sosial budaya. Kita lanjutkan ke uji kompetensi 2. Bagian A. Nomor 1 C. 2 D. 3 C. 4 C. 5 A. 6 A. 7 C. 8 B. 9 D. 10 A. Bagian B. Nomor 1. Pertahanan dan keamanan.
Nomor 2, Corona. Nomor 3, ideologi. Nomor 4, politik luar negara. Nomor 5, Pancasila. Bagian C. 1. Strategi yang diterapkan pemerintah dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar untuk menyikapi penularan COVID-19. COVID-19 menular melalui droplet, yakni cairan yang keluar dari mulut atau hidung. Pemerintah pun telah menganjurkan masyarakat untuk mengenakan masker ketika berada di luar rumah. Selain itu, menjauhi kerumunan merupakan suatu kewajiban agar penularan COVID-19 dapat dicegah. Nomor 2. Gambar pada soal adalah hoaks atau berita bohong. Masyarakat dapat membantu menghadapi berita bohong tersebut dengan bijak saat menerima informasi, yaitu dengan memastikan kebenaran informasi. Jika informasi yang didapat benar dan bermanfaat, bias disebarkan. Akan tetapi, jika informasi tidak benar atau tidak bermanfaat, lebih baik tidak disebarkan. Nomor 3. Informasi pada soal merupakan bentuk ancaman di bidang ekonomi. Banyaknya jumlah usaha mikro kecil menengah yang gulung tikar akan berpengaruh terhadap roda perekonomian negara. Efek lanjutannya adalah meningkatnya jumlah pengangguran. Oleh karena itu, strategi yang bisa dijalankan. A. Menciptakan lapangan kerja padat karya sebagai solusi memberantas kemiskinan. B. Pembangunan infrastruktur. C. Penciptaan iklim usaha yang kondusif. D. Pemilihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. Nomor 4. Strategi yang dapat dilakukan adalah mendaftarkan ragam budaya Indonesia ke UNESCO. Selain itu, masyarakat dapat membantu menjaga budaya asli Indonesia dengan melestarikan dan mengenalkan kepada dunia melalui festival budaya. Nomor 5. Strategi yang dapat dilakukan secara mandiri antara lain. A. Selalu pasang antivirus. B. Rutin update atau memperbaharui database antivirus yang digunakan. Update antivirus bisa dengan cara online atau offline. C. Selalu scan file seluruh data di komputer. Minimal melakukan scan file menggunakan antivirus 1 minggu 1 kali. Jika ditemukan virus, segera karantina virus dengan antivirus yang digunakan. Penilaian harian. Bagian A. Nomor 1 E. Nomor 2 C. Nomor 3 C. 4 B. 5 C. 6 E. 7 C. 8 E. 9 D. 10 B. Nomor 11 A. 12 D. 13 E. 14 C. 15 C. 16 D. 17 C. 18 B. 19 B. 20 A. Kita lanjut ke bagian B. Nomor 1.
toleran atau toleransi. 2. Agresi. 3. Pertahanan dan keamanan. 4. Illegal fishing. 5. Cinta. 6. Konsumerisme. 7. Timur-Timur. 8. Konflik perbatasan. 9. Peretasan atau cybercrime. 10. Produk. Ya, selanjutnya bagian C. Nomor 1. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Akibatnya, keterkaitan antara ekonomi nasional dengan ekonomi internasional akan makin erat. Globalisasi ekonomi menimbulkan pengaruh negatif yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya di bidang ekonomi. Pengaruh yang dimaksud antara lain, produk lokal kalah saing, perekonomian dikuasai pihak asing, dan meningkatnya kesenjangan sosial. Nomor 2. Salah satu caranya adalah dengan membuat daftar barang-barang penting yang akan dibeli. Fokus pada barang yang dicari. Tentukan besaran alokasi dana maksimal yang bisa dikeluarkan. Melakukan 3 hal tersebut, Harbolnas akan disikapi dengan bijak. Nomor 3. Gambar pada soal adalah wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah. Pendidikan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Pemerintah berkewajiban menjamin terselenggaranya pendidikan nasional. Alokasi anggaran pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga tingkat kemiskinan menurun dan kesejahteraan masyarakat tercapai. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Nomor 4. Kasus ancaman yang muncul adalah konflik perbatasan atau pelanggaran batas wilayah. Dalam hal ini, Singapura diuntungkan karena wilayah laut Singapura makin bertambah seiring makin menjeroknya daratan Singapura. Sedangkan wilayah Indonesia makin terdesak seiring hilangnya Pulau Nipah yang menjadi pangkal untuk mengukur luas wilayah laut Indonesia. Nomor 5. Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi, strategi yang dapat dilakukan sebagai berikut. A. Penciptaan lapangan kerja padat karya sebagai solusi memberantas kemiskinan. B. Pembangunan infrastruktur. C. Penciptaan iklim usaha yang kondusif. Demikian koreksi soal-soal bab 5 kelas 11. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Bunda Indri.
Pada pagi ini, saya akan menyampaikan kunci jawaban PR Intan Pariwara PPKN kelas 11 SMA MA tahun 2020-2021 semester genap bab 6 memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya saya akan menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan support dan dukungan kepada channel Bunda ini. Baik teman-teman, apabila video ini bermanfaat, silakan untuk dibagikan kepada teman yang lainnya. Oke teman-teman, kita mulai kunci jawaban bab 6. Uji kompetensi 1, bagian A, nomor 1, D, nomor 2, D, nomor 3, B, nomor 4, D, nomor 5, A, nomor 6, A, nomor 7, E, nomor 8, B, nomor 9, D, nomor 10, C. Bagian B. Nomor 1. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 2. Pasal 25A. Nomor 3. Wawasan Nusantara. Nomor 4. Kesatuan. Nomor 5. Kesatuan. Kita lanjut ke bagian C. Nomor 1. Karakteristik negara Indonesia berdasarkan konsep wawasan Nusantara. A. Negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. B. Memiliki konsep utama yaitu manunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. C. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan wilayah pelengkap. D. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dari pulau yang satu dengan yang lain. Nomor 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. A. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pancasila diletakkan sebagai satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. C. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satuan hukum yang berarti hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya mengandung makna bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi. Terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan hidup yang sesuai kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Sedangkan corak dan ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Nomor 4. Wawasan Nusantara terdiri atas dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti cara pandang, cara meninjau, atau cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau-pulau
dan antara yang berarti diapit dua hal, yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra yaitu Pasifik dan Hindia. Jadi wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia berarti cara pandang Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan ide nasional yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 5. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan mengandung makna A. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. B. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan negara. Bagian A, 1D, 2B, 3C, 4A, 5E, 6E, 7C, 8D, 9B, 10C. Kita lanjutkan ke bagian nomor 1, sentralisasi. Nomor 2, kesatuan. 3, serikat atau federal. 4, keadilan. 5, presidensial. Selanjutnya, kita lanjutkan ke bagian C. Nomor 1. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Indonesia bersusun tunggal dengan satu undang-undang dasar, satu pemerintah, satu kepala negara, dan satu negara. Akan tetapi terdapat penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara sederhana, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga tercipta otonomi daerah. Nomor 2. Kelebihan sistem sentralisasi adalah keseragaman kebijakan sehingga permasalahan yang timbul akibat perbedaan kebijakan hampir tidak pernah terjadi. Kelemahan sistem sentralisasi adalah seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintahan pusat sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu lama. Selain itu, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sering tidak sesuai kebutuhan daerah. Nomor 3. Negara serikat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dan dewan menteri untuk kepentingan negara bagian. B. Tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat. C. Hubungan antara pemerintah pusat atau federal dan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung pemerintah pusat. Nomor 4. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. A. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. B. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. C. Adanya kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif. Nomor 5.
dalam mewujudkan fungsi negara, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, pemerintah dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut. A. Mengadakan program Kartu Indonesia Pintar untuk pelajar. B. Memberikan bantuan berupa dana BOS. C. Mengadakan program Kartu Indonesia Sehat. Uji kompetensi 3. Bagian A. 1B, 2E, 3A, 4B, 5D, 6C, 7D, 8D, 9E, 10C. Bagian B. Nomor 1. Multikulturalisme. 2. Disintegrasi. 3. Vertikal. 4. Nasionalisme. 5. Primordialisme. Kita lanjutkan ke bagian C. Nomor 1. Dalam mengatasi segala permasalahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia berpedoman pada acuan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dua, tiga faktor pendorong yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu A. Sumpah Pemuda, B. Pancasila, C. Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 3. Penguatan persatuan dan kesatuan atau identitas kebangsaan tidak cukup hanya dengan nilai-nilai tenggang rasa. Masyarakat harus secara rasional, tenang dan objektif membicarakan perbedaan pandangan. Identitas kebangsaan juga diperkuat melalui semangat toleransi agar semakin kukuh menghadapi tantangan pada era global. Tujuannya supaya semua elemen bangsa dapat bergotong royong membangun Indonesia yang sejahtera, adil, damai, dan maju. Nomor 4. Keberagaman suku, agama, dan ras yang ada di Indonesia sering memunculkan perbedaan yang mengarah pada konflik antar umat yang tidak terelakkan. Indonesia sebagai negara yang mengusung semboyan Bhinneka Tunggal Ika sudah seharusnya menjunjung tinggi perbedaan dan toleransi. Jika keberagaman tersebut tidak diiringi dengan sikap menjunjung tinggi perbedaan dan toleransi, dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Nomor 5. Persatuan dan kesatuan bangsa yang kita inginkan adalah persatuan dan kesatuan yang tetap menghargai pluralisme dan sekaligus menghormati serta memelihara keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Dengan kata lain, kita tetap menginginkan adanya Bhinneka Tunggal Ika dan kemajemukan masyarakat
bukan merupakan hambatan bagi penguatan persatuan dan kesatuan bangsa. Justru kemajemukan merupakan potensi dan kekuatan yang sangat kaya demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Uji kompetensi 4. Bagian A. 1D. 2B. 3E. 4C. 5D. 6B. 7C. 8B. 9C. 10D. Bagian B. 1 politik. 2 kontrol. 3 tanggung jawab. 4 demokrasi. 5 hukum. Bagian C. Nomor 1. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. A. Sesuai kepentingan bersama. B. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani. C. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. D. Pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati yang luhur. Nomor 2. Masyarakat yang bersifat aktif akan melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Tindakan-tindakan tersebut bisa berupa aksi unjuk rasa atau pemberian saran kepada pemerintah terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Adanya respon masyarakat kepada pemerintah menandakan sistem demokrasi sudah terbangun. Nomor 3. Sikap toleransi dalam kehidupan akan menciptakan kehidupan yang aman, tertib, tentram, dan sejahtera. Sikap toleransi harus dikembangkan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sikap toleransi akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nomor 4. Sikap nasionalisme hendaknya kita tunjukkan secara bertanggung jawab dan tidak berlebihan. Artinya, kita mencintai bangsa dan negara Indonesia tanpa merendahkan atau menjelek-jelekkan bangsa dan negara lain. Nomor 5. Sikap yang harus dihindari untuk menciptakan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yaitu A. Sukuisme, B. Ekstremisme, C. Chauvinisme. Penilaian harian. Bagian A. Nomor 1. E. 2A. 3C. 4A. 5D. 6A. 7E. 8C. 9C. 10C. Nomor 11. E. 12. E. 13C. 14B. 15E. 16E. 17C. 18B. 19E. 20B. Bagian B. Nomor 1, penghambat. Nomor 2, bela negara.
Ketiga, federal atau serikat. Empat, sehat dinamis. Lima, kepentingan pribadi. Bagian C, nomor 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan mengandung makna A. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. B. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan negara. Nomor 2. Pentingnya implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik dan ekonomi. A. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal ini tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya sebagai penyelmaan rakyat. B. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan peningkatan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Nomor 3. Dua bentuk negara yang dianut negara-negara di dunia adalah negara kesatuan dan federal. Negara kesatuan merupakan negara bersusun tunggal dan hanya terdiri dari satu negara, satu pemerintah, satu kepala negara, satu undang-undang dasar negara, dan satu lembaga legislatif untuk seluruh wilayah negara. Negara federal adalah negara yang pemerintahannya dibagi dalam pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Pemerintah federal merupakan pemerintahan pusat yang anggotanya berasal dari negara-negara bagian. Nomor 4. Contoh tindakan yang mencerminkan sikap menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit sebagai berikut. A. Belajar bahasa daerah dari suku lain. B. Belajar tarian dari suku lain. C. Berteman tanpa membedakan suku dan ras. Nomor 5. Usaha untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia antara lain dilakukan melalui upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya. Upaya tersebut dilakukan menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oke teman-teman, demikian koreksi bersama ulangan harian bab 6. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pada pagi ini, saya akan menyampaikan kunci jawaban buku PR Intan Pariwara PPKN kelas 11 SMA MA tahun 2020-2021 semester genap, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir tahun. Jangan lupa teman-teman untuk selalu memberikan dukungan,
memberikan support kepada channel PBKN Indonesia dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe. Apabila video ini bermanfaat, silakan dibagikan ke teman-teman yang lain. Baik teman-teman, kita mulai kunci jawaban penilaian tengah semester dan penilaian akhir tahun. Berikut penilaian tengah semester. Soal ujian ganda. 1 C, 2 D, 3 A, 4 B, 5 E, 6 A, 7 A, 8 B, 9 A, 10 E, 11 A, 12 C, 13 A, 14 B, 15 B. Enam belas D, tujuh belas A, delapan belas C, sembilan belas A, dua puluh E, dua puluh satu B, dua puluh dua B, dua puluh tiga A, dua puluh empat A, 26, 25 D, 26 B, 27 B, 28 D, 29 A, 30 B. Berikutnya soal uraian. 1. Hubungan internasional dalam bidang sosial budaya bermanfaat untuk pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Pembinaan dan pengembangan dilakukan dalam upaya penanggulangan setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, dan kejahatan internasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Nomor 2. Azas kepentingan umum didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. Nomor 3. Sikap kerjasama dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti menaati tata tertib norma yang ada dalam masyarakat, menjaga lingkungan tetap aman melalui kegiatan siskamling, serta bersikap partisipatif terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. 4. Kegiatan pengerahan massa berpotensi memicu konflik dan kerusuhan. Konflik dan kerusuhan akan mengganggu stabilitas politik. Pengerahan massa dalam jumlah besar membawa dampak intimidatif secara politis dan psikologis sehingga mengganggu demokratisasi di Indonesia.
Indonesia. Nomor 5. Isi berita pada soal adalah penurunan ambang batas pajak barang-barang impor menjadi 3 dolar atau 45 ribu rupiah. Kebijakan ini secara tidak langsung akan membatasi impor barang dan melindungi produk-produk dalam negeri, sehingga dapat meminimalisir ancaman membanjirnya produk asing. Penilaian akhir tahun. Bagian A. Nomor 1 A, 2 B, 3 E, 4 A, 5 C, 6 A, 7 B, 8 E, 9 D, 10 A, 11 C, 12 C, 13 E, 14 E, 15 D, 16 E, 17 D, 18 B, 19 A, 20 B, 21 E, 22 E, 23 B, 24 A, 25 B, 26 A, 27 D, 28 A, 29 D, 30 B. Kita lanjut ke bagian B. Jawaban nomor 1. Indonesia menjadi ketua kerjasama kesehatan ASEAN periode 2020-2021. Penetapan tersebut telah disepakati dalam pertemuan pejabat tinggi kesehatan ASEAN yang diselenggarakan pada April 2019. Nomor 2. Tiga usulan Indonesia yang diterima dan disetujui. A. Dialog sektor publik dan swasta untuk memahami aturan notarif pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan di kawasan Asia Pasifik. B. Lokakarya bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam memanfaatkan revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan ekspor. C. Lokakarya mengenai ekonomi digital inklusif melalui tukar-menukar pengalaman dan praktik terkait pemberdayaan perempuan melalui pemanfaatan platform digital. Nomor 3. Konflik perbatasan dapat diselesaikan melalui strategi sebagai berikut. A. Menguatkan alutsista serta meningkatkan teknologi untuk mengawasi daerah perbatasan. B. Pemerintah melakukan perundingan dengan negara tetangga
untuk menetapkan status wilayah perbatasan dan menyelaraskan interpretasi adanya zona netral atau zona bebas. C. TNI memperkuat penjagaan di wilayah perbatasan dengan melakukan patroli baik oleh TNI AD, AU, dan AL. Nomor 4. Berita pada soal menginformasikan tentang peretasan. Peretasan termasuk dalam kejahatan dunia maya atau cybercrime. Kejahatan dunia maya masuk dalam ancaman bidang pertahanan dan keamanan. Kejahatan ini mampu mencuri atau merusak data-data penting negara sehingga membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor 5. Strategi menangkal kebudayaan dari luar yang tidak sesuai kepribadian bangsa adalah menggunakan Pancasila. Hal ini karena Pancasila berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat menyaring kebudayaan dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Strategi yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk dan kualitas sumber daya manusia. Produk yang berkualitas akan mampu bersaing dengan berbagai produk dari luar. Begitu juga dengan sumber daya manusia yang berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas. Cara meningkatkan mutu produk dapat dilakukan perbaikan bahan baku yang digunakan, inovasi produk sehingga mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan global. Meningkatkan mutu produk juga dapat dilakukan dengan melakukan uji standar internasional dengan berbagai kriteria yang ditentukan. Adapun cara meningkatkan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan berbagai pelatihan dan kursus. Nomor 7. Negara mempunyai alasan untuk menjaga wilayahnya, yaitu A. Menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa. B. Menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat. C. Mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan termasuk pengawasan batas-batasnya. Nomor 8. Salah satu fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai konsepsi ketahanan nasional. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Dengan demikian, jelas bahwa wawasan Nusantara dapat memberi arah terhadap penyelenggaraan pembangunan nasional. Nomor 9. Implementasi wawasan Nusantara idealnya harus tercermin pada pola pikir, sikap, dan tindakan yang senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada
lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang fundamental dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nomor 10. Persatuan dan kesatuan merupakan upaya menjaga agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap kukuh sebagai negara berdaulat. Semangat persatuan dan kesatuan dapat diwujudkan melalui kegiatan sederhana seperti bekerja sama menjaga keamanan tempat tinggal. Kegiatan tersebut bagian dari upaya masyarakat menjunjung persatuan dan kesatuan. Baik teman-teman, koreksi bersama telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.